Kenapa bang ini? Kenapa bang? Kenapa bang? Mogok lagi. Yo guys, mogok lagi untuk kedua kalinya. Banyak banget rintangan untuk membuat kebaikan. Tapi tidak apa-apa kok. Kami tetap bersemangat. Semangat menebar kebaikan. Ya, sekarang lagi dorong-dorong guys. Yo guys, what's up lagi, mau ngajakin saya Hendra Kesuma. Hari ini spesial banget karena kita lagi ada di mana nih? Di showroom mobil yang ada di Medan, dan di depan gua ada mobil warna kuning dan gua juga udah pakai baju kuning. Jadi kita lagi akan ada sebuah aksi berbagi bersama. Nah, khususnya di bulan Ramadan kali ini kita mau buka puasa bersama. Jadi ini adalah warteg gratis. Kalau kalian tahu sejarahnya, jadi ini adalah punyanya Edozel. Jadi ini diinisiasi oleh Edozel. Jadi gua datang ke Jakarta, gua ngobrol sama beliau. Gue bilang gue pengen ada warteg gratis juga di Medan. Jadi sistemnya ini seperti franchise guys. Jadi kita beli franchise, warteg gratis, kita jalankan bisnisnya di Medan. Tapi ini adalah bisnis bukan untuk untung. Biasanya kalau orang bisnis itu kan mau cuan, mau profit. Tapi ini adalah bisnis siap rugi. Jadi di sini warteg gratis, kita hampir setiap hari bagi makanan gratis guys. Tapi khusus di bulan Ramadan ini, kali ini kita akan baginya bukan di hari siang. Biasanya kita bagi makanan siang hari, tapi kali ini kita baginya waktu nanti mau buka puasa bersama. Jadi makanannya itu benar-benar kita siapin, kita masak sendiri, yang benar-benar kualitas makanannya aman, enak, dan pastinya halal guys. Jadi kali ini kita mau masak-masak dulu, kita mau siapin makanannya supaya kita bisa bagiin bersama dengan tim gua yang lain ada di Sotif. Jadi kita rame-rame hari ini mau berbagi di bulan Ramadan. Oke guys, jadi buat kalian yang belum tahu warteg gratis, kalian bisa cek langsung Instagramnya di warteggratis_medan. Jadi ini adalah sebuah aksi gerakan kita untuk berbagi. Jadi kalau kita udah dapat rezeki, jangan lupa untuk selalu berbagi juga guys. Jadi siapapun bisa datang, siapapun bisa makan, siapapun bisa menerima makanan secara gratis, mau bayar berapapun boleh, gratis juga boleh. Jadi ini adalah konsep dari warteg gratis. Jadi kita wartegnya gratis guys, mau bayar 1.000 juga boleh, 2.000 juga boleh, gratis juga nggak masalah. Oke, jadi inilah mobilnya, unik sekali, estetik ya. Ini mobil VW tahun 70-an ya, unik sekali. Jadi nanti kita berbaginya, konsepnya adalah mobil food truck, di dalamnya kita sediain makanan dan akan kita bagikan ke semua orang yang datang untuk buka puasa. Langsung aja kita akan masak bersama, kita masuk ke dalam mobilnya ya. Yuk. Tuh, keren kan mobilnya? Ini dia, warteg gratis. Jadi sekali lagi thank you kepada Edozel yang sudah mempercayakan gua, Indra Kens, untuk menjalankan warteg gratis di Medan. Jadi inilah bisnis siap rugi. Mungkin secara materi kita rugi ya, kita mungkin keluar uang, kita dirugikan secara nominal uang, uang kita berkurang karena kita bagi-bagi makanan terus setiap hari ya. Tetapi percayalah, walaupun nominal uang kita berkurang, tapi ada satu rezeki yang luar biasa yang akan kita terima karena kita melakukan kebaikan, karena kita bantuin orang. Oke, gue berharap semoga warteg gratis ini bisa terus lanjut dan terus menebar kebaikan di seluruh Indonesia. Nah, di Medan ada Indra Kens. Mungkin di kota-kota lain kalian yang bisa menjalankan warteg gratis ini. Oke, langsung aja kita mau ke rumah dulu, kita mau masak supaya makanannya dipersiapkan dengan baik dan kita bisa buka puasa bersama. Let's go. Guys, kita udah sampai ya. Ya maklum ya, ini mobil tua jadi agak sedikit susah dikendarin. Tadi aku mau coba bawa tapi nggak berani guys. Jadi kita udah sampai di rumah ini, nanti kita akan masak-masak. Langsung aja kita masak-masak dan persiapkan makanannya supaya kita bisa berbagi untuk berbuka puasa bersama. Let's go. Oke guys, kita udah di dapurnya nih, ini udah pada pakai baju warteg gratis ya. Tapi untuk menjaga higienis dan tetap aman, kita pakai face shield guys. Karena kita kan mau masak kan. Dan kita juga pakai sarung tangan supaya higienis dan tetap bersih. Apalagi ini lagi masa-masa corona ya, pandemi. Jadi kita menjaga kebersihan juga guys. Dan kita akan segera masak. Kita akan bantu-bantu masak semua supaya cepat selesai. Karena hari ini kita mau bagikan buka-buka puasa bersama. Let's go! Kita
kita mau masak dulu. Harumnya luar biasa. Jadi ini perkenalkan, ini chefnya Mi Jongko. Jadi pasti enak guys. Pasti enak ini. Wanginya ya harum banget udah. Bawang gorengnya, bawang merahnya. Mantap. Jadi kita masak, ini memang benar-benar fresh ya guys. Langsung kita masak, langsung kita bagiin. Hari ini kita membagikan 300 makanan untuk berbuka puasa. Jadi kita masak dulu, kita pastikan makanannya ini fresh, dimasak langsung kita bagiin. Jadi bukan hanya makanan, kita juga berbagi ada minuman guys. Minuman yang segar, ada cincau ya. Yuk, harum. Sayangnya kalian pasti nggak bisa mencium aroma ini ya. Disarankan nonton videonya waktu udah berbuka ya, kalau enggak nanti kalian selera. Dikasih bumbu-bumbu spesial juga nih. Laper, mantep. Gantian guys, ganti joki guys. Agak pegel juga guys, karena ini untuk 300 orang ya. Ini tutorial gongsi. Iya. Siap. Jadi inilah makanan kita. Wah, benar-benar fresh. Ini kita masak langsung guys. Jadi benar-benar higienis dan halal. Di sini ada mie, ada telur, dan ada tempe. Enak banget guys. Enak pokoknya. Dan kita akan bagikan sebanyak 300 untuk buka puasa bersama hari ini. Mantap guys. Oke guys, kita udah hampir selesai ya. Ini makanannya semua udah kita bungkus. Masih ada 200 lagi, sisa total 300 makanan dan 300 minuman. Nih, seger banget guys. Akan kita bagikan untuk berbuka nanti. Thank you banget udah ngikutin kita. Sebentar lagi kita akan bergegas langsung untuk berbagi makanannya. Ini bakal seru banget guys. Pantengin terus ya. Oke guys, sekarang kita udah angkat semua barangnya di sini. Total ada 300 makanan dan minuman yang akan kita bagikan. Kita segera menuju ke lokasi untuk berbagi buka puasa bersama. Langsung aja. Yuk. A few minutes later. Gila guys, tadi kita sempat mogok di tengah jalan. Bayangkan jadi macet banget. Untung saya sama Kevin sama yang lainnya kita dorong dan mogoknya dekat sama bengkel, guys. Jadi sekarang lagi diperbaiki, lagi dilas. Jadi setirnya itu blank ya, lost. Jadi nggak bisa putar kiri, nggak bisa putar kanan guys. Jadi sekarang lagi di las, lagi diperbaiki. Mudah-mudahan segera selesai karena sekitar 1 jam lagi akan buka puasa. Memang berbuat baik pun ada ujiannya ya, tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini segera bisa diperbaiki. Ya guys, lagi di las ya, karena besinya putus, besi yang menghubungkan setirnya supaya bisa dibelok itu putus. Sekarang lagi dilas. Semoga ya cepat selesai ya, biar acara kita tidak terganggu. Gila-gila, capek. Guys, akhirnya udah selesai diperbaiki ya. Memang sebuah, bisa dibilang keberuntungan ya. Sebenarnya kesialan, tapi keberuntungan juga karena mau gue depan bengkel ya. Kita dorong udah selesai, sekarang kita mau lanjut, the show must go on. Jadi kita harus tetap melanjutkan acara, sebentar lagi akan berbuka puasa, kita mau berbagi. Let's go! Let's go! Yo! 5 minutes later. Kenapa bang ini? Kenapa bang? Kenapa bang? Mogok lagi. Yo guys, mogok lagi untuk kedua kalinya. Banyak banget rintangan untuk membuat kebaikan, tapi tidak apa-apa kok, kami tetap bersemangat, bersemangat menebar kebaikan. Ya, sekarang lagi dorong-dorong guys. Oke guys, jadi tadi udah selesai diperbaiki, jalan 5 meter
rusak lagi guys di tengah jalan. Ya sekarang lagi berusaha untuk diperbaiki supaya acara berbagi makanan gratis kita untuk buka puasa bisa tetap langsung. Mungkin kita akan ganti lokasi, kita akan berbagi jadi di sekitar sini aja ya guys, biar aman. Oke, lagi diusahakan guys supaya bisa tetap berjalan mobilnya. Walaupun banyak drama tadi ya, dua kali kita mogok. Bukan mogok sih, kalau mogok nggak masalah, masih bisa didorong. Ini nggak bisa belok guys. Jadi kacau berhenti di tengah jalan. Sekarang kita akhirnya ganti lokasi. Kita memilih lokasi yang dekat dengan daerah tadi kita mogok. Mobil kita di situ. Jadi di sini kita akan bagi-bagi makanan dan minuman untuk berbuka puasa gratis. Oke guys, kita akan segera bagi-bagi makanan gratisnya. Siapakah yang dapat pertama? Abang ini dapat pertama. Bang, untuk buka puasa ya bang ya. Gratis bang, ini minumannya. Buka puasa ya bang. Terima kasih bang. Berbagi buka puasa. Bang, putus kita bang. Oh iya. Pastikan semua tetap tertib karena ini masih masa pandemi. Jadi kita pastikan mereka tuh harus antri, nggak boleh sembarangan rame-rame kesini. Tapi nggak apa-apa, demi kebaikan, semoga banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Langsung aja, bagi terus. Terus dilakukan, bukan hanya di kota Medan tapi di semua kota di seluruh Indonesia. Kalau kalian dapat rezeki, jangan lupa untuk berbagi. Rezeki itu bukan milik kalian, rezeki hanya titipan dari Tuhan. Teruslah berbagi. Thank you so much buat untuk video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Indra Ken, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa berbagi. Bye-bye.